Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki malam ke-6 Ramadan. Ya Allah, jadikanlah hamba kami hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Kau berikan. Amin. Kami pengurus Masjid Al-Bayar ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sedekah Ramadan sampai malam ini berjumlah Rp1.349.000. Pengeluaran berjumlah Rp1.600.000. Yang kedua, tata laksana Ramadan 1.443 Hijriah yang bertindak sebagai penceramah sekaligus imam oleh Tengku Haji Mirza Gunawan STMAP. Beliau merupakan Sekjen Tastawfi Luksmawi Bilal Remaja Masjid Al-Bayar. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah untuk penyediaan aqua gelas, dapat langsung menyerahkan kepada pengurus masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada penceramah. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sore Ramadan, tiba-tiba saya melihat
melihat seorang anak kecil sedang mengulurkan tangan mengemis di pinggir jalan. Ketika kaca mobil sudah diturunkan, saya turun dari Honda. Kaca mobil orang diturunkan, saya di Honda. Lalu saya hampiri bocil tersebut. Saya bertanya, "Dek, udah makan apa belum?" "Loh, Ustaz, ini kan bulan Ramadan, kita kan puasa." "Oh iya, Ustaz lupa. Jadi kalau kita bulan Ramadan, Allah perintahkan kita dengan siam. Siam berbeda dengan yang namanya saum. Saum artinya imsak. Setiap menahan diri disebut imsak. Hanya ada satu kali dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam. Diceritakan ketika Maryam menahan diri saum untuk tidak berbicara karena perintah Allah setelah melahirkan Nabi Isa. Disitulah mukjizat pertama Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Jadi kalau seorang suami lagi gak mau ngomong sama istri, itu namanya saum. Pulang kantor, istri negur, "Papa baru pulang ya? Mau makan?" "Gak bisa makan, masa-masa." "Kenapa papa? Kok marah? Ngambek ya?" "Lalu kenapa gak ngomong? Apa karena mama telah pulang arisan?" "Papa lagi saum, lagi puasa gak ngomong sama mama." "Loh, itu kok ngomong?" Itu contohnya. Nah, itu saum. Saum menahan diri. Cuma ada satu kali dalam Al-Quran. Tapi siam, ada 9 kali pengucapan dalam Al-Quran. Salah satunya di Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus siam." Diwajibkan di atas kamu berpuasa. Berpuasa artinya apa? Menahan diri dari makan, minum, berhubungan, dan yang lain-lain yang membatalkan puasa. Hari ini mungkin kita akan bahas apa saja sih yang membatalkan puasa selain makan, minum, dan berhubungan. Kalau makan, mungkin kita sudah tahu kalau kita makan dengan sengaja maka membatalkan. Kalau kita lupa, maka tidak batal. Awal puasa, habis sahur tidur lagi. Bangun, lihat nasi ada di kosmos, ada makanan, makan. Sedang makan, lupa, aduh, kan puasa hari ini. Kalau lupa, boleh dilanjutkan puasanya. Jam 10, lupa lagi, makan lontong, baru teringat, boleh dilanjutkan puasanya. Itu rezeki. Jam 12, makan lagi, lupa lagi. Tapi udah kebangetan ada 3 kali, sepertinya bukan lupa lagi. Ada yang lupa sedang makan, teringat, tapi belum minum. Ini sama seperti bagi yang mungkin lagi masa pacaran, diingatin, udah makan tiang belum? Diingatin makan, tapi lupa diingatin minum. Akhirnya, ya, keseretan ya, tenggorokan. "Ustaz, saya lupa berhubungan dengan istri di bulan puasa." Ada yang lupa hal seperti itu? Sepertinya tidak. Kalau lupa lalu berhubungan, maka hukumannya berpuasa 2 bulan. 2 bulan artinya apa? 60 hari berturut-turut. Berturut-turut artinya apa? Hari ke-58 batal puasa, ulang lagi dari pertama. Makanya jangan sampai lupa berhubungan di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. "Ustaz, tapi kan sama istri sendiri." Walaupun sama istri sendiri, gak boleh berhubungan di bulan puasa. Kalau malam, Ustaz, kalau malam boleh. Habis saya ceramah, ternyata ada yang datang. "Ustaz Gunawan, jadi kalau malam boleh berhubungan sama istri?" "Boleh." Di Al-Baqarah dijelaskan, "Uhilla lakum lailatus syiyami rafatu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." "Oh, itu ya Ustaz Gunawan. Saya 4 tahun selama ini puasa terus, malam pun gak boleh berhubungan. Karena saya pikir gak boleh walaupun malam. Kenapa Ustaz Gunawan terlambat diundang ke Masjid Al-Bayan?"
siap menahan diri. Nah, si bocil tadi berkata, "Ustaz, saya puasa." "Oh, gitu." Lalu saya bertanya kembali, "Bapak mama kamu mana? Ayah ibu kamu mana?" "Udah pisah, Ustaz." "Loh, kok pisah? Cerai ya?" "Bukan, Ustaz. Namanya ayah sama ibu ya pasti pisah, kalau dempet namanya kembar siam, Ustaz." "Oh iya, betul betul. Berarti ayahnya pisah dari masing-masing, betulnya tidak tergabung." "Lalu kamu masih sekolah? Masih SD, SMP atau kuliah di Politeknik?" "Enggak, Ustaz. Saya sudah putus sama sekolah." "Kenapa putus?" "Karena sekolah saya lebih mementingkan pendidikan daripada saya, Ustaz." Nah, akhirnya saya pun ketawa sendiri. Ternyata si bocil ini punya selera humor. Lalu saya bertanya, "Kenapa kamu meminta sedekah di pinggir jalan?" Dia pun kembali berkata, "Ustaz, kalau saya meminta sedekah di bawah jalan, artinya saya terkubur dong, Ustaz." "Oh, ya betul juga, untuk kamu meminta sedekahnya di pinggir jalan, bukan di bawah jalan." Lalu saya pun tergerak untuk membuka dompet dan mengambil secari kertas, lalu saya tulis. Tulisannya kabir. Bukan Pak Kabir dosen Politeknik, tapi terus kabir. Lalu saya berkata, "Wahai bocah kecil, saya ingin kamu bersekolah." "Lalu kenapa ada tulisan ini, Ustaz?" "Kalau kamu bersekolah atau mengaji, kelak suatu saat nanti kamu akan tahu tulisan kabir di kertas ini berarti besar." Setelah itu dia pun memegang tangan saya. Lalu demi Allah, saat itu ketika dia memegang tangan saya pun tersentuh. Betul, tersentuh. Kan saya bilang tadi cerita yang menyentuhnya. Sampai situ cerita. Lalu saya pun mengambil bukaan di Honda saya yang saya bawa pulang ke rumah. Saya bilang, "Ya udah, saya gak ada sedekah lain, bawa pulang takjil ini ke rumah kamu." Dia bawa pulang takjil itu ke rumahnya. Dia kepengen untuk makan dan minum takjil tersebut. Akan tetapi waktu belum menunjukkan jam berbuka. Karena belum ada artis yang ditunggu-tunggu di bulan puasa. Siapa artis ditunggu-tunggu di bulan puasa? Iya, Afgan. Afgan Maghrib, ya. Belum datang aja. Tapi karena dia sangat kepengen, makanan tersebut dia masukkan ke kulkas. Dia duduk, dia lihat jam, lalu dia buka kulkas, dia sentuh makanan tersebut. Dia tutup kembali kulkas, dia duduk, dia lihat jam, dia buka kulkas, dia sentuh lagi. Dia tutup kulkas, dia duduk, dia lihat jam, dia buka kembali, dia sentuh kembali. Benar-benar cerita yang sangat menyentuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 5 Ramadhan 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kemampuan, kesempatan, dan juga sehat badan serta pikiran untuk melaksanakan ibadah Ramadhan. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Kita punya Honda satu, bersyukur, insyaAllah kita punya rumah satu di komplek Politeknik, kita bersyukur Allah akan tambahkan rumah kita walaupun mungkin di luar sana. Kita punya istri satu, kita bersyukur. Bisa ditambah sama marah-marah, coba tanya sama ibu di belakang. Allah berfirman, Rasul bersabda dan UG berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athash." Begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Ini artinya apa? Ada hal
yang harus kita jaga saat kita berpuasa. Ada hal yang harus kita perhatikan saat kita berpuasa. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Karena ikramah wa ta'liman ulun tuan kepada Abu Karnam, beliau ulun tuan Nasir Daud, beliau adalah saudara ulun tuan yang tadi sudah mengimami sholat isya kita dengan suara yang sangat merdu. Padahal beliau bukan berasal dari merdu, tapi dari Santara Harun. Tapi suaranya saja yang merdu. Dan seterusnya kepada para abu, abi, abiyah, walidku, serta ummi, para jamaah hari ini, mungkin dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh yang sudah hadir hari ini di masjid sambil berniat itikaf. Nama itu an-anifah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita berdoa agar Allah kucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua yang malam ini mendirikan malam-malam Ramadan. Maka Ramadan iman Allah bisa ufiralah umat tepat dalam ini. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan dari keberkahan bulan Ramadan. Masyarakat muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Begitu banyak kita saat bergaul dengan berbagai ragam manusia, kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang mungkin dapat membatalkan puasa. Ada riba, ada namimah, ada mengumpat, ada berdusta. Dan saat inilah kadang-kadang kita berbicara dengan bicara yang palsu dan dusta, mungkin dengan janji-janji yang palsu. Saat saya diajak sarapan di depan Politeknik oleh teman saya, "Ustaz, yuk sarapan besok pagi ke depan Politeknik." Ternyata besok pagi saya lihat tidak ada orang jual sarapan di situ. Berarti teman saya adalah pemberi sarapan palsu. Begitu banyak janji-janji palsu yang kita terima. Bahkan kadang-kadang bagi yang mungkin masa kasmaran, masa pacaran, banyak menelan janji manis sehingga terasa diabetes. Janjimu begitu manis mungkin bisa dijadikan sebagai takjil saja. Hari ini kita menghadapi bulan-bulan Ramadan, hari-harinya yang penuh rahmat dan barakah. Ketika Rasulullah berkhutbah, lalu beliau bercerita, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepadamu bulan Ramadan, "syahrul azim," bulan yang sangat agung. Saat itu dibukakan kepadamu pintu-pintu syurga. Kita tahu pintu syurga ada 8. Dan ternyata pintu syurga ini semuanya bukan hanya namanya yang penting, akan tetapi pintu syurga ternyata boleh dimasuki dengan amal soleh. Rasulullah bersabda, "Laha tamaniyatu abwab," baginya syurga ada 8 pintu. Ada satu pintu yuqalulah urayyan, dikatakan bagian pintu urayyan. Ya dahulu nasoimu, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Ketika mereka sudah masuk, maka yuhlikun, maka dikunci pintu tersebut. Artinya apa? Kita bisa fastabiqul khairat. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kalau kita mau masuk pintu syurga, maka kita boleh ikuti amal apa saja yang kita suka. Boleh kita sholat tahajud, ada pintu tahajudnya. Ada yang suka sedekah, ada pintu sedekahnya. Ada yang suka puasa, ada pintu puasa bernama pintu Rayyan. Dan ini akan kita peroleh kalau kita menjaga puasa kita dengan sempurna tanpa hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita bisa menjaga ini, maka kita tidak akan masuk ke dalam pintu-pintu neraka. Kalau pintu syurga ada 8, pintu neraka ada berapa? 6? 8? Siapa 6? Siapa 8? 7, iya, yang betul 7. Diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, bahwa pintu neraka ada 7. Dan di atas pintu neraka ada 19 penjaga. Wala tis'ata asyar.
Ini yang disebut malaikat maling sebenarnya. Kalau kita mau menjaga puasa Ramadan kita beserta hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka mungkin kita tidak akan tergelincir ke dalamnya. Karena saat bulan Ramadan, semua syaitan sudah diikat. Tinggal kita yang hadir pada malam ini untuk menjaga amalan puasa kita agar sempurna. Dan insya Allah kita akan sambut titel Al-Muttaqin di akhir bulan Ramadan nanti. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga inspirasi dan memotivasi kita semua. Kita akan sholat tarawih sebagai satu ladang amalan kita. Dan besok pagi kembali kita puasa Ramadan dengan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal yang membatalkan pahala puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.